coba nongol lagi boleh ada. Yuk. Lurus. Iklan-iklan. Sebenarnya nyesel banget sih karena kita baru bisa menikmati Werebo aja sebentar, tapi ya udahlah. Mungkin ini adalah pertanda bahwa kita akan balik lagi. Lurus ya. Cat. Oke. Dua, awas. Yes. Mantap, Sul. Mantap, Sul. Kita lanjutkan perjalanan. Kakak tidak puasa, Kak. Oh iya, lupa. Kenapa? Tapi ini enak banget loh, tenan. Kamu safir kok. Tapi diampun. Kopi susu, kopinya enak banget. Takaran susunya juga pas, pas, tanpa gula. Terus ditambah suasana yang dingin. Tanpa AC lagi. Sejuk. Bambu-bambu dan teman-teman yang oke-oke dan kece-kece. Di sini jual kain juga tenun, jadi langsung tenun di sana sepertinya kayak begini. Kalau ini yang kecil 100.000, 100.000-an yang kecil begini buat ikat kepala. Jadi memang trip selam Indonesia itu hampir bisa dikatakan tanpa planning yang jelas. Di kitanya pun juga banyak surprise, ke surprise. Jadi ya itu harapan kita. Termasuk hari ini kita surprise sekali karena tertahan di Flores, tidak bisa nyebrang ke Sumba, ya dinikmati aja. Di sini ada apa? Lihat aja di Salam Indonesia, ternyata ada yang suggest banyak sekali ke sini. Ada juga yang suggest ke Indi untuk datang ke danau Kali apa? Danau apa? Kali Hulu. Kali Mutu. Tapi kayaknya kaki-kaki kita belum siap. Jadi kita ke sini aja. Kakinya masih abu, masih sakit deh gara-gara manjat kemarin. Kalau ini batu-batu, bukan nenek moyang susun, tapi katanya dulu ada seorang raksasa namanya Daki. Oh. Ini ada dia punya jejak. Oh, disusun sama raksasa yang namanya? Ya, Daki. Kita ini sekarang ini kalau mau ngasih apa sesaji ya? Iya, iya. Buat nenek moyang, kalau laki-laki di sini, kalau yang cewek di sana. Yang cewek namanya apa? Itu Baga. Baga. Dan di sini juga ada 9 suku. 9 suku? Ya. Apa aja? Itu nama suku Ago, Wakto, Deru A, Deru B, Dizika E, Dizazi. Banyak. Banyak suku di sini. Pangata, ya. Hampir sama kayak Werebo. Kalau Werebo itu sudah berapa kali dia dibangun ulang, di sini juga per 5 tahun sekali dibangun ulang, diremajakan lagi. Itu karena bahannya juga beda ya, kalau di Werebo kemarin kan kayu bakoh, kalau di sini bambu karena daerah-daerah sini banyak bambu. Iya, iya. Bagus-bagus bambunya, tinggi-tinggi panjang-panjang gitu ya. Di sini juga bahan bakunya itu bambu yang dibelah jadi dua. Terus nyusunnya satunya U ke atas, ya, satunya U ke bawah. Khas nenek moyang kita itu mendesain sebuah bangunan itu tidak hanya keindahan, tapi lebih ke kebutuhan. Iya, iya. Kita bandingkan lagi dengan Werebo ya. Werebo itu kerucut, kayu-kayunya bakoh. Karena memang di sana itu rawan bencana, gempa bumi, terus apa meneh badai, gitu. Terus perkebutuhan, butuhnya apa buat nyimpan bahan makanan, dia bikin lima susun gitu. Jadilah bentuk kerucut, dan kerucut itu punya filosofi perdamaian. Ada masalah dirampung ke untuk dikerucutkan gitu. Nah kalau di sini juga begitu, karena di daerah sini banyak bambu-bambu, maka ya sedikit banyak menggunakan unsur bambu dalam
membangun rumahnya. Gitu, jadi memanfaatkan alam yang ada. Dan kebetulan di sini enggak banyak bencana ya. Taruh sini ya. Lagi bikin apa, Bu? Ini alang-alang. Apa alang-alang buat apa? Untuk rumah. Buat rumah. Iya. Buat rumah sendiri apa? Di buat dijual. Ada rumah sendiri. Oh, tidak. Buat rumah sendiri. Terus nyarinya di mana kalau bikin alang-alang? Dari kebun dari hutan. Oh, nyari gratis ya, Bu, kalau di sini? Harus dicari. Terus nanti kayak dianyam gitu atau langsung tumbuk aja? Iya. Ditusuk dengan kayu. Ditusuk mana ya? Mentok ke atap. Biasanya kalau atap kayak gitu gantinya emang berapa lama sekali tadi? 30-an. 30 tahun. Di sini juga banyak organik. Ini nanam sendiri ini buat ngecat ini. Ngecat jadi warna-warni kayak gini loh. Loh. Terus ornamennya juga filosofis. Ini banyak menggunakan ornamen kuda. Kuda itu lambang kejantanan. Di belakang kampung ini ada gunung yang gede banget, cantik banget. Namanya Gunung Ibu Bergembira. Atau apa tadi? Ineria. Ineria. Ya, artinya ibu. Ine ibu. Iya. Ria bergembira. Bergembira, iya. Ineria. Cuman ketutup kabut. Tadi kalau enggak salah waktu kita jalan ke sini ada ya, Mas Imot ya? Ada. Bahkan tadi kita bilang kita harus bikin tenda di situ tuh. Halo, selamat siang ya, Pak. Mari saya menuntut bisa lihat nih, Pak. Saya mau ke atas nih, ambil kawah di atas. Iya. Saya sudah 3 kaki ini, Pak. Oh, iya. Mari, Pak, ke atas. Ya. Kita mau lihat pemandangan dulu. Oh, iya. Oh, baik. Ibu dulu, saya kemudian. Saya jalan pelan-pelan pengen tong tadi. Iya. Ini jalan 3 kaki. 3 kaki. Sama tongkat. Ini namanya Gunung Ibu Bergembira. Orang-orang Flores itu selalu punya rumah utama, punya kakek gitu ya, punya kakek utama. Jadi semua anak itu kalau tamu kalau datang ya berkunjung ke rumah utama dulu, makan di situ dulu, makan-makan terus, baru kita boleh jalan ke rumah-rumah yang lain. Oke, sepertinya cukup untuk episode hari ini. Dan seperti biasanya, pasti kalian sudah bisa menduga bahwa kami, tim Trip Salam Indonesia, memutuskan Desa Bena menjadi aset Indonesia yang diarsipkan oleh salamindonesia.id. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam Indonesia! Da 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 da